Ya, ini adalah switch 4 port switch. Jadi satu VGA 4 device, 4 komputer gitulah ya. 4 VGA, 4 output VGA. Ini bukan HDMI ya, tapi yang D-sub tuh seperti itu. Jadi nampak di situ 4 CPU dihubungkan ke alat ini. Dan outputnya hanya satu monitor saja. Ya, itu ada feature-nya. 4 port VGA switch, keypress switch, easy switch, and convenient. 2 lubang USB switch. Ada 2 lubang USB. Saklar tekan, saklar yang mudah digunakan. Dia support 1920 ya. Bisa juga ya. Ya. Oke, langsung saja kita buka. Kita unbox. Lumayan berat ini besi kayaknya. Ya, ini kosong dan seperti ini penampakannya. Metal ini bagus ya, NYK ya, merek NYK. Jadi nanti outputnya di sini kita hubungkan ke monitor ya, monitor LCD ya. Kemudian ini tombol untuk memilih CPU 1, CPU 2, CPU 3. Jadi dia otomatis dia yang lain ke off, yang ini on. Kalau kita tekan ini, yang lainnya off. Ini dia. Inilah VGA inputnya. VGA 1, 2, 3, 4. Kita lihat di bawahnya. Solid banget ini. Besi. Product name VGA switch 4 port VGA switch made in China. Oke, mantap, mantap. Kita lihat ini. Thank you.